بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Ibar Allah sekalian menjelang berbuka adalah waktu yang paling mustajab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika kita berdoa. Dan seluruh kita pasti punya hajat yang hebat. Seluruh kita pasti punya ketergantungan yang tidak putus-putus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah menjelang berbuka kita akan berdoa bersama-sama insya Allah. Sebentar beberapa menit menjelang berbuka izinkan saya menyampaikan sebuah berita besar. Di dalam Taurat di dalam Injil dan di dalam Al-Quran sepakat dikatakan bahwa akhir daripada dunia adalah kiamat besar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Dengan tanpa menyebutkan gelar pangkat jabatan yang semoga Allah mencintai bapak semua. Semoga Allah melindungi dunia dan akhirat. Ketahuilah, Nabi Muhammad pernah didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang lelaki yang sangat tampan. Malaikat ini bertanya kapan kiamat. Nabi menjawab Allah yang Maha Tahu, saya tidak tahu. Mungkin ente lebih tahu daripada saya, kata Nabi kepada malaikat ini. Tapi ketika ditanya, sebutkan kepada saya ciri-cirinya, tanda-tanda bahwa kiamat sangat dekat. Nabi mengatakan, "Saya tahu." Apabila engkau menemukan satu zaman orang yang hidup pada zaman itu dulunya miskin, keri, penggembala ternak, tidak memakai alas kaki dan telanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak antara engkau dengan terjadinya kiamat sungguh sudah sangat-sangat dekat sekali. Bapak-bapak, hamba-hamba Allah dan ibu-ibu yang kami muliakan, Imam Ahmad bertanya kepada, eh, Imam Ahmad ini dari hadis Imam Ahmad Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasul, siapakah orang yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Tiba-tiba menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapa yang engkau maksud ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Hamba-hamba Allah sekalian, kita perhatikan sekarang. Arab sebelum minyak bumi ditemukan masih disebut dengan Jazirah Arab. Miskin, Pak. Seperti tidak punya harapan hidup dan tak punya masa depan. Tapi ketika minyak bumi ditemukan, mereka langsung memecah diri menjadi tujuh negara: Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Masing-masing mereka menjadi negara petrodolar. Kaum Muslimin, lihat sekarang apa yang dibuat oleh negeri Arab. Di Arab Saudi, di Mekah Al-Mukarramah, gedung-gedung tinggi pencakar langit sudah mulai saling berlomba bermunculan. Lihat di Madinah Al-Munawarah. Masjid Nabawi kayak tenggelam oleh hotel-hotel mewah sekitar Masjid Nabawi berbintang lima. Silakan pergi ke Riyadh. Siapa yang tidak kenal semacam kota metropolitan ala Eropah dibangun di masa Salman jadi gubernur. Sekarang megah mewah. Silakan datang ke Jeddah. Siapa yang tidak tahu dengan kondisi Jeddah hari ini, kaum muslimin. Lihat Kuwait, ibu kota Kuwait. Ya Allah, ya Rabbi silau mata kita menyaksikan pembangunan yang sangat menakjubkan. Datanglah ke Dubai. Datanglah ke Abu Dhabi. Lihat ibu-ibu kota yang ada di Arab hari ini. Ada perlombaan yang serius membangun gedung-gedung yang tinggi. Dulu mereka miskin. Penggembala ternak. Tiba-tiba mereka menjadi kaya. Lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Hari ini. Hari ini bapak-bapak yang kami muliakan. Gedung tertinggi di dunia adanya di Dubai. Namanya Buruj Khalifah. Ketinggiannya 868 meter. Tetapi sekarang di Jeddah masuk tahun ke-6 sedang dibangun gedung tertinggi di dunia yang akan mengalahkan gedung yang ada di Dubai. Namanya Kingdom Tower. Ketinggiannya 1,2 km. Diperkirakan 2018 selesai. Yang membangun adalah orang terkaya nomor 5 di dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal yang akan menghabiskan dana diperkirakan 124 mil triliun. Kaum muslimin mereka miskin, penggembala ternak, tapi sekarang sudah kaya raya, berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Nabi bersabda, Jika zaman itu engkau temukan, maka jarak antara engkau dengan terjamat sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Kenapa ulama-ulama dunia sekarang banyak yang menangis, dan mereka menulis, membicarakan dengan serius bahwa kita sudah di akhir zaman. Mari kita lihat pada fakta yang lain. Kaum Muslimin, nabi mengatakan, umat beriman di bumi ini hanya ada lima fase. Fase pertama adalah fase kenabian, aku yang memimpin mereka. Fase ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Yang kedua adalah fase di mana para khalifah yang memimpin selama 30 tahun. Dan itu berakhir dengan wafatnya khalifah Ali bin Abi Talib. Fase yang ketiga, khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Di dalamnya ada tiga dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmani. Dinasti ini telah berakhir pada tanggal 3 Maret 1924. Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmani di Turki. Akhir fase ketiga. Kita masuk fase keempat. Yaitu fase umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Tidak ada kekhalifahan di muka bumi. Inilah fase kita sekarang. Pada fase ini Nabi mengatakan Islam jadi pecundang. Kaum Muslim menjadi bulan-bulanan, mereka banyak tapi tidak berharga, tidak dinilai, dan betul-betul dalam keadaan ketertekanan dan luar biasa kondisi manusia yang hidup saat itu hari demi harinya lebih buruk daripada hari sebelumnya dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik, dalam urusan pendidikan, dalam urusan moral, dalam urusan keadaan alam, apa saja keadaan makin ke depan itu makin temakin jelek. Ini pada fase keempat, fase ini pasti berakhir kata Nabi. Yaitu, dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiah dan CIA (Intelijen Amerika Serikat) di New York Times telah menyatakan dan merilis pernyataan resmi, menurut angka-angka hitungan mereka. Dunia masa depan akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiah di tahun 2020. Menurut KGB Rusia, masih di New York Times, puncak-puncak khilafah Islamiah di masa depan itu adalah tahun 2025. Artinya, fase kelima sudah sangat dekat dan kaum muslimin kelima fase ini akan ditutup dengan ditutupnya fase khilafah Islam yang memimpin dunia tapi kata Rasul tidak lama fase kelima hanya berjalan maksimal 9 tahun saja bukan 900 tahun bukan 90 tahun hanya 9 tahun saja Fase ini dipaksa, ditutup oleh Allah dengan cara seluruh orang Islam dan orang yang beriman kepada Allah di muka bumi serentak meninggal dunia. Kenapa? Terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Pada tanda besar kiamat yang ketujuh, seluruh orang yang beriman di bumi serentak Allah wafatkan, bertiupnya angin lembut dari negeri timur atau dari Yaman, angin ini segera membungkus bumi, orang yang beriman, dimanapun dia berada, apakah dia ada di puncak gunung, di dalam gua, di lembah-lembah, di pulau, di mana saja, asal dia masih ada iman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku. Angin itu akan datang kepadanya. Ketika dia disentuh oleh angin itu, terhirup oleh dia angin tersebut, dia pun meninggal di sana. Serentak, seluruh orang beriman di muka bumi meninggal dunia. Kaum muslimin ini, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, nabi sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Bapak ibu tahu berapa lama sebenarnya lima fase ini? Subhanallah, di dalam hadis dari Abu Daud. Sekalipun hadis ini di bahkan ada yang statusnya dhaif jiddan tetapi status hadis ini telah dikuatkan menjadi hasan li ghairih, bahwa nabi mengatakan lima fase ini di sisi Allah hanya 1500 tahun paling lama 1500 tahun itu hitungan hijriah dan kita sekarang sudah puluh 37 hijriah Hijriah itu dihitung sejak nabi hijrah dari Mekah ke Medina. Sementara menghitung umur umat Nabi atau umat Islam di bumi ini, sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Sampai wafat serentak, umat Islam di dunia barulah 1.500. Kalau sekarang 1.437, 13 tahun belum terhitung di Mekahnya Nabi, ditambahkan ke 1437. Berarti sekarang sudah 1450 kita orang Islam di bumi ini hidup. Maknanya di hadapan kita wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Di hadapan kita untuk orang Islam hanya tersisa paling lama 50 tahun lagi. Lalu kita semua akan Allah wafatkan serentak. Siap nggak siap kita, terima nggak terima kita, Allah telah menetapkan sebagai penguasa absolut di langit dan di bumi. Bapak mungkin tercengang mendengarkan ini. Bapak mungkin kaget mendengarkan ini. Tetapi sungguh, demi Allah, risalah yang saya sampaikan ini, setelah sampai ke Arab Saudi, telah sampai ke Amerika. Insya Allah, dengan izin Allah di New York, tak lama lagi saya akan diundang menyampaikan materi ini. Di Australia, setelah menyampaikan materi ini, kita sudah sangat dekat dengan akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Yang paling mengejutkan adalah Nabi menyebutkan ada 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini tidak akan terjadi kiamat sampai yang sepuluh ini muncul seluruhnya. Dan yang sepuluh ini harazatun manzumatun fisilk. silkun ba'dan. Sepuluh tanda besar kiamat ini seperti butir-butir barjan. -butir yang di tengah-tengahnya ada ruangan kosong dapat dimasukkan tali atau benang. Jadi antar satu dengan yang lain itu terhubung gara-gara adanya tali yang menghubungkan. Di bagian bawahnya disimpul. Sehingga tertahan untuk keluar kun ketika simpul bawah itu dipotong diputus meluncurlah butiran yang pertama apa yang terjadi dengan butiran kedua langsung menyusul dengan cepat butiran ketiga menyusul juga lebih cepat pap, 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 pap seluruhnya keluar artinya kalau yang pertama sudah terjadi yang kedua menyusul dengan cepat nggak pakai seribu tahun jaraknya nggak pakai seratus tahun tidak pakai se sepuluh tahun tidak sangat cepat sekali sepuluh tanda besar kiamat ini yang pertama adalah terjadinya duhon apa itu duhon kabut debu yang teramat sangat tebal dan panas membungkus bumi selama empat puluh hari saking tebalnya kata rasulullah tidak diketahui kapan malam kapan siang kemudian kabut ini sangat panas saking panasnya kata rasulullah Orang-orang kafir di muka bumi dan orang-orang Islam yang suka buat dosa sebelum terjadinya dukhon itu sampai melepuh kulit-kulit mereka, menjadi jelek bentuk rupa mereka. Tapi orang beriman yang amal solehnya banyak, sebelum ini terjadi mereka beramal soleh yang banyak, Allah jadikan mereka selamat dan kebal, dan mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja.